Halo guys, ketemu lagi di channel Be Couple Traveling. Channel yang memberikan referensi ke kalian semua tentang tempat-tempat menarik yang cocok dikunjungi di saat penat melanda. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat semua ya? Di video kali ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat baru di daerah Jakarta Utara. Penasaran kayak gimana? Menuju ke daerah Gulf Island, Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Urban Farm, kalau dari arah Tangerang, kita menuju ke Tol Lingkar Luar Barat, Rawabuaya, yang kemudian menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Tapi nanti langsung ambil ke arah Peak ya guys. Keluar topi, kita lurus aja guys, sampai ketemu billboard besar bundaran gitu. Lalu ambil lurus lagi ya guys, sampai ketemu jembatan yang menuju ke Wakwood. FYI nih guys, kalau kalian foto di jembatan ini dengan latar laut dan apartemen tuh jadinya cakep banget guys. Setelah turun jembatan, kalian lurus lagi ya sampai mentok. Setelah itu belok kiri, tapi jangan naik jembatan, tetap di kiri ya guys. Nah, di sini kita langsung ambil parkiran aja guys, kalau ada yang kosong. Soalnya ini parkiran terdekat dan gratis di dekat Urban Farm-nya. Kalau kamu nggak kebagian, kamu bisa ambil juga loh valet parkingnya. Aku datang ke sini tuh di hari kerja ya guys. Jadi parkiran di sini sedikit sepi. Lain cerita guys, kalau weekend kalian harus datang lebih pagi supaya tetap kebagian parkir ya guys. Masuk ke dalam sini, kita langsung melakukan scanning barcode yang terhubung dengan Peduli Lindungi. Hal ini diperuntukkan untuk membatasi jumlah pengunjung yang masuk guys, jadi aman ya guys. Kawasan ini tidak lupa juga pastinya menjalankan protokol kesehatan ya guys. Urban Farm memiliki konsep market terbuka di tengah kota dan hadir sebagai panduan wisata kuliner serta ruang kreatif yang ramah lingkungan. Dibuka sejak November 2020, tempat ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata singkat untuk menghilangkan penat di tengah pandemi virus corona. Urban Farm ini dibuka setiap hari ya guys, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dan di sini tidak dikenakan tiket masuk guys, jadi yang ingin wisata murah dengan budget terbatas cocok banget nih. Banyak bangku-bangku yang disediakan di area outdoor ini. Kalau sore menjelang malam, bangku ini pastinya keisi semua guys. Di sini terdapat banyak tinan-tinan yang menarik. Salah satu tinan yang unik menurutku adalah fresh box ini guys. Kalian bisa berbelanja bahan makanan fresh dari sini. Di sini terdapat banyak tinan-tinan yang menarik dengan bentuk bangunan yang estetik. Makanan dan minuman yang ditawarkannya pun sangat beragam. Mulai dari restoran, kafe, coffee shop, bakery, baju, dan juga pet shop. Di sini banyak banget tempat makan dengan desain kekinian yang cocok banget nih buat tempat nongkrong sambil foto ala Instagramable. Kalian bisa cobain ya satu-satu makanan yang menarik menurut kalian di sini. Karena beragam banget, jadi aku mau review beberapa aja yang menurutku unik ya. Pertama, aku mau cobain Naked Ramen. Duh, namanya. Mungkin maksudnya adalah ramen yang kelihatan dari luar karena dibungkus menggunakan gelas plastik bening dan ditutup ala-ala minuman boba.
Sempat bingung nih guys, mau rasa apa? Karena istilahnya masih asing menurut aku. Akhirnya aku milih dua rasa ramen ini. Yang pertama, carbonara chicken dan spicy malamit. Rasanya menurut aku sih unik dan enak ya. Buat kalian yang suka telur setengah matang, carbonara chicken jadi pilihan yang cocok nih guys. Kalau yang suka pedas, spicy malanya juga enak. Setelah makan yang gurih-gurih, enak kali ya kalau minum minuman dingin. Pilihanku jatuh ke kopi se-Indonesia. Kopi yang sudah memiliki 5 cabang dan akan menambah 2 cabang lagi ini asik banget loh buat dijadiin tempat santai dan nongkrong. Karena tempatnya yang cozy dan nyaman. Terdapat 2 tempat yang bisa kamu pakai ya di sini, indoor dengan AC atau outdoor dengan angin sepoi-sepoi. Konsepnya seru nih guys, banyak material bambu yang dipakai di sini. Selain minuman kopi, di sini juga terdapat aneka makanan nih, seperti croissant, cake, bahkan rice bowl juga ada. Untuk harganya, kalian bisa pause ya guys di video ini. Aku pilih sih di sini kopi klepon dan kopi gula aren. Kopi kleponnya untuk rasanya unik guys, karena ada rasa pandan ditambah serbuk-serbuk kelapa di dalamnya. Kalau kopi gula aren adalah kopi favorit di sini. Nah, satu lagi nih, tempat yang lagi ngehits di sini, namanya Monster Spoon. Tempat ini adalah restoran dengan konsep fresh bakery yang sangat terkenal di Bali. Yang membuat berbeda dari bakery lainnya adalah penggunaan bahan-bahannya, guys. Bahan yang dipakai adalah bahan premium kualitas tinggi. Yuk, kita cobain aja yuk masuk ke dalamnya. Interior yang dipakai banyak menggunakan bunga rustic ya guys, yang dipandu dengan interior klasik. Aku suka banget nih dengan pemilihan warna hijaunya, cantik banget menurutku. Ngeliatinnya aja dah pingin semua ya guys. Emang di sini tuh banyak banget pilihan bakerynya, sampai pusing guys milihnya, mulai dari croissant, eclair, banyak deh. Untuk pilih menunya, selain kalian bisa dengan buku menu, kalian juga bisa scan barcode yang ada di meja ya guys. Di sini terdapat 2 area guys, indoor dan semi outdoor. Kebetulan aku dapat yang di indoor nih. Cantik-cantik banget kan interior di dalam sini, tapi menurutku tempatnya agak sedikit sempit dan terbatas. Jadi yang mau dine in ini nunggunya agak lama guys. Menu yang menurutku enak adalah croissant-nya guys. Enak banget, beda sama croissant yang udah ada. Untuk minumannya, aku rekomendasiin Sunrise Berry Lemonade. Asli, ini seger banget. Cocok diminum saat panas-panas begini guys. Fasilitas pendukung yang ada di Urban Farm ini antara lain restroom dengan tempat cuci tangan di luar. Ini memudahkan kita ya guys. Selain itu juga terdapat musola. Tempatnya lumayan luas guys dan bersih tentunya. Nah ini dia nih tata tertib penggunaan musolanya guys. Jangan lupa membawa alat sholat sendiri ya dari rumah. Untuk tempat wudhunya terbagi 2 guys, antara wanita dan pria. Namun toiletnya gabung ya guys, jadi agak kurang nyaman menurutku. Oke deh guys, itu dia perjalanan aku selama di Urban Farm. Gimana, kalian tertarik gak untuk jalan-jalan ke sini? Nantikan part 2-nya ya guys, kita akan jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih dan San Antonio. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Dan see you in the next video. Bye-bye!